Aktivitas kali ini saya masih bermain dengan Arduino. Ini adalah beberapa rakitan untuk proses pembuatan tugas skripsi ya. Ada dua modul juga. Dan kebetulan sedang melakukan pembuatan prototipe-nya di mana tengah mengecat sedang dijemur ya. Barusan saya telah mengecat untuk perpaduan prototipe-nya dengan minimum sistem. Ini belum saya rapikan karena belum sempat. Untuk menantikan video saya selanjutnya, oke, klik subscribe dulu agar channel ini bisa lebih berkembang dan teman-teman semuanya bisa lebih mendapatkan informasi serta wawasan-wawasan mengenai dunia elektronik ya, khususnya di pembuatan skripsi. Nah, jadi Anda bisa klik subscribe dan bagikan ke teman-temannya jika membutuhkan ya. Lalu saya doakan yang telah dukung channel ini agar diberikan kesehatan dan diberikan rezeki yang melimpah. Oke, terima kasih. Jadi yang pertama dari saya untuk pembuatan skripsi, usahakan memilih judul itu jangan yang ribet. Yang pertama itu. Terus usahakan jangan jadi batu loncatan ketika pembuatan judul, asalkan kita lolos di judul. Nah, urusan alat itu belakangan itu no, salah besar ya. Jadi pertimbangkan juga judul yang kita buat, maka alatnya juga akan mudah kita rancang ya. Jadi seperti ini, apabila kita membuat judul, usahakan si rancangan tersebut alatnya nanti ketika penggarapan itu mudah dilaksanakan. Entah itu dalam modal, kemudian dalam bahan, terus dalam pengkodingannya juga dan lain-lain sebagainya. Dan dalam pembuatan biasanya ada beberapa kegagalan dalam uji coba, mungkin tidak sesuai dengan yang diharapkan dalam pola deskripsi maupun proposalnya tersebut ya. Oke. Lalu ini nih yang biasanya sering didapatkan. Ada beberapa teman-teman yang menanyakan kepada saya, gimana sih untuk bisa membuat judul itu? Saya ngeredak bingung ketika memikirkan tersebut. Oke, jadi saya akan membahas nih, teman-teman semuanya banyak yang menanyakan ya di sini bahwasannya mengenai judul ya, judul apa sih yang saya harus ambil dan yang harus saya buat itu seperti apa? Nah, saya ketika memikirkan skripsi ngeredak hilang arah, hilang pikiran, semuanya blank dan saya malas untuk melanjutkan skripsi. Nah, seperti itu kebanyakannya ya. Saya akan bahas nah secara garis besarnya bahwa untuk pembuatan skripsi itu yang pertama di rancangan, bukan di judul ya. Kalau judul itu ibarat kata memberi nama. Kalau sudah terbayangkan alatnya, kemudian rancangannya akan dibuat seperti apa, nah judulnya pun akan bisa kita bayangkan. Lalu kita sempurnakan, kemudian kita bikin sebuah proposal seperti itu biasanya ya. Jadi teman-teman semuanya, ada beberapa pilihan ya diantaranya untuk pembuatan judul. Anda itu sukanya di bagian bidang apa? Misalkan suka di bagian pertanian, Anda bikin alat untuk mempermudah pertanian. Kemudian apabila Anda ingin menciptakan alat sesuatu, entah itu alat yang terbarukan seperti pembangkit listrik, tenaga air garam, misalkan tenaga pohon, kemudian tenaga ombak, seperti itu. Kemudian ada alarm gempa bumi yang sukanya di BMKG ya. Alat untuk deteksi gempa bumi, kemudian deteksi longsor, dan sebagainya macamnya ya, seperti itu. Jadi kita
bisa menyangkut pautkan dengan hobi. Hobi kita senangnya di bagian apa? Kalau misalkan di bagian otomotif, kita bikinlah kendaraan yang ramah lingkungan seperti mobil listrik seperti itu dan sebagainya macamnya. Cuma itu satu, kita sesekali bingung ya ketika memikirkan judul. Jangan dulu ke judul. Yang pertama itu rancangannya kita mau bikin apa. Setelah kita ketemu jalurnya kemana, di sana judul akan ya bisa kita tuliskan. Nah, setelah perancangan sudah ada, kemudian setelah perancangan bahan, kemudian kalkulasi dari biayanya berapa. Nah, di sana judul pun akan mudah untuk dituliskan dalam proposal tersebut ya. Oke, mungkin seperti itu singkatnya dari saya mengenai judul skripsi teknik elektronik dan semoga video ini bermanfaat. Oke, sampai jumpa kembali.